Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, terutama tamu undangan, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, ada Wakil Ketua DPR RI Kyai Haji Abdul Aziz Samsudin dari Partai Golkar, ada Sekjen PDI Perjuangan Ustadz Hasto, ada, nah ini betul-betul kiai nih, Profesor Doktor Kyai Haji Hidayat Nur Wahid, senior saya, ada Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Gus Hasan, Ikhwatul Safara Nadwal Syaqiqah Mamlakah Arabiyah Saudiyah min Daulat Yaman azzakumullah, Gubernur DKI Jakarta Sayyidul Habib Anies Baswedan, rekan-rekan dari pengurus Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tanfidiyah, datang Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Insinyur Kyai Haji Maksum Mahfud, juga Sekjen Dr. Kyai Haji Insinyur Hilmi Zaini Faisal Hasan, agak panjang, para cendekiawan yang hadir, ada Profesor Dr. Fakhri Ali, terima kasih. Bapak ibu sekalian, pada hari ini tanggal 22 Oktober 2019, 74 tahun yang lalu, Hadrotis Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai resolusi jihad. Dalam fatwa tersebut, Hadrotis Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa fardu ain hukumnya bagi setiap muslim untuk turun melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Fardu ain itu artinya semua orang wajib, laki perempuan, kaya miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, level elit, grassroots, semuanya wajib. Fatwa inilah yang menjadi dasar bagi arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Pasuruan, Madura, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, untuk melakukan pertempuran melawan Nika. Semula Bung Tomo berencana untuk melakukan penyerbuan kepada Belanda, kepada Nika, pada tanggal 9 November. Namun, Hadrotis Syaikh Kyai Haji Asy'ari meminta untuk menundanya dengan alasan menunggu kedatangan singa dari Cirebon, yaitu Kyai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet. Sekali lagi, dari Cirebon. Setibanya di Surabaya, Kyai Abbas dan Bung Tomo bersepakat untuk melakukan penyerbuan terhadap pasukan penjajah dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Kyai Abbas dan Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya dan sekitarnya melawan pasukan Nika. Pekikan takbir Allahu Akbar bukan untuk menyerang sesama anak bangsa, bukan pula untuk menebar kebencian, tetapi untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Akibatnya, pemimpin Nika, Brigjen Malabi, tewas bukan di tangan TNI,
tapi di tangan santri Tebuireng bernama Harun yang selanjutnya melahirkan pertempuran 10 November. Sayang Harun tidak lari jauh, bahkan mendekat ingin tahu hasil yang dia lakukan. Harun pun mati bersama. Barangkali dia kira petasan, barangkali bukan bom. Maklum santri lah. Malabi, ajudan, asisten, sopir, Harun bersama-sama meninggal dunia. Fakta sejarah ini merupakan bukti kuat dan nyata bahwa santri, para kiai dan Nahdlatul Ulama memiliki komitmen kebangsaan dan komitmen keindonesiaan yang kokoh, dan peristiwa sejarah itulah yang dijadikan momentum ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Hari Santri ini diperingati untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan melunasi janji para pendiri bangsa yang telah diteladankan oleh para santri-santri terdahulu. Seorang bernama Abdul Hamid, orang Jawa bilangnya Dulkamid, yang dikenal dengan panggilan Pangeran Diponegoro, adalah santri yang mondok pertama kali di Kiai Haji Hasan Besari Tegalsari Jetis Ponorogo. Ia juga berguru kepada Kiai Haji Taftazani Kertosono, belajar kitab tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Bahkan beliau khatam Quran dan menulis kitab Fathul Qarib dengan tangan sendiri. Bahkan jika kita pergi ke Magelang dan melihat kamar Pangeran Diponegoro di Eskarsidenan Kedu, kita dapat menemukan tiga peninggalan Pangeran Diponegoro: Al-Quran, Tasbih, dan kitab Fathul Qarib, tulisan tangan beliau sendiri. Santri juga membangun fondasi kebangsaan dan pendidikan Indonesia melalui tokoh yang bernama Suwardi Suryaningrat, yang dikenal dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar sempat mondok dan belajar Al-Quran Hatam kepada Kiai Zainuddin, Sulaiman Zainuddin, Kalasan Prambanan. Ini daerahnya Pak Nur Wahid Hidayat ini, Prambanan. Pengalaman baik di pesantren inilah yang menjadi inspirasi Ki Hajar Dewantara untuk merumuskan pokok-pokok pikiran tentang pendidikan, bahwa tujuan pendidikan bukan semata-mata menciptakan orang-orang yang pintar, melainkan juga harus memiliki budi pekerti yang baik dan luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu harus pula menjadi rumahnya guru. Itulah tempat tinggal yang pasti. Rumah itu diperuntuki nama guru, atau lebih baik dikatakan orang menyebut pondoknya itu namanya. Dari dekat dan dari jauh datanglah murid kepadanya, bukan dia yang pergi ke murid. Kita berkata ia bukan sumur lumaku tinimbo, sumur berjalan tempat umum mengambil air. Seluruh suasana paguron itu diliputi semangat pribadinya. Ini apa kata Ki Hajar Dewantara. Bahkan lagu syukur, semua barangkali sudah hafal semua. Yang belum hafal nanti malam dihafalin. Yang sering kita nyanyikan itu ciptaan santri, keturunan Rasulullah SAW, berasal dari Semarang, yang bernama Habib Husain Mutohhar. Ini Habib nasionalis. Tidak hanya menciptakan lagu, bahkan Habib Husain juga merupakan bapak paskibrata. Dialah yang memiliki ide bahwa pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh para pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Sekali lagi, ini Habib nasionalis. Soalnya ada Habib yang kurang nasionalis. Keempat tokoh di atas, Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil Buntet, Pangeran Diponegoro,
Ki Hajar Dewantara, Habib Husain Mutohhar hanyalah salah satu contoh betapa perjuangan dan kontribusi para santri kepada bangsa dan negara sangatlah besar. Bahkan sejumlah santri tewas di medan tempur demi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya bukan hanya lantang menyuarakan semangat perlawanan terhadap penjajah melalui mimbar-mimbar pidato, tetapi juga turun ke jalan memimpin pertempuran melawan Jepang, dan beliau dipancung kepalanya di Ancol. Kiai Ilyas dari Lumajang, yang dikenal dengan Kapten Ilyas, memimpin ratusan santri dan masyarakat untuk melakukan penyerbuan terhadap benteng-benteng Belanda. Ia tewas pada tanggal 2 April 1949 melalui pengarahan serdadu Belanda yang sangat besar. Begitu juga dengan Mayor TNI Hamid Rusdi dari Malang, yang selain aktif di militer juga menjadi pengurus organisasi pemuda yang bernama Pandu Ansor, yang sekarang menjadi GP Ansor. Ia dengan gigi melakukan perlawanan terhadap Belanda, penumpasan pemberontakan PKI. Ia pun tewas di usia 38 tahun karena ditembak oleh Belanda di pinggir sungai Wonokoyo, Kedung Kandang Malang, yang kemudian makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Suropati Malang. Bapak-Ibu sekalian, dan pada hari ini tanggal 22 Oktober 2019 saya ingin mengajak para hadirin dan seluruh bangsa Indonesia untuk berefleksi, memikirkan dan berimajinasi tentang Islam dan Muslim serta keindonesiaan di masa-masa yang akan datang, terutama pada saat Indonesia berumur 100 tahun, yakni 2045. Ini penting dilakukan atas dasar beberapa hal. Pertama, pada akhir-akhir ini, penggunaan sentimen agama dalam ruang politik semakin menguat. Dimulai dari peristiwa pilkada DKI, melahirkan gerakan politik 212, sampai pada pemilihan presiden kemarin, politik identitas yang memanfaatkan kedangkalan pemahaman beragama tampaknya akan terus digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk meraih kekuasaan. Kedua, eksklusivitas, intoleransi, dan radikalisme beragama khususnya di kalangan umat Islam semakin hari semakin menguat. Sejumlah laporan penelitian telah menunjukkan peningkatan intoleransi dan radikalisme beragama. Laporan Survey Wahid Foundation misalnya menyebutkan bahwa pada tahun 2017 mayoritas muslim dan muslimah 57,1% bersikap intoleran kepada kelompok yang tidak disukai. Persentase tersebut meningkat jika dibandingkan dengan survei tahun 2016 sebesar 51%. Bahkan sejumlah aparat sipil negara, TNI, Polri, BUMN mulai banyak yang terpapar paham radikal. Dan ini bukan omong kosong. Yang mengatakan ini antara lain Bapak Menteri Pertahanan Jenderal Ria Mizar Ryakudu. Aktivitas intoleransi dan radikalisme beragama ini bukan saja merusak agama Islam, tetapi juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa disebut merusak agama? Karena pada prinsipnya Islam menghargai kebenekaan. Karena intoleransi dan radikalisme inilah sesama anak bangsa saling mengkafirkan, saling menyalahkan, bahkan saling memusuhi. Terkenal dengan Ansar Daulah, jamaah takfiri. Semua kita ini kafir semua, halal darahnya. Ketiga, kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami peningkatan. Mereka berpandangan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Padahal melalui Muktamar Nahdlatul Ulama di situ Bondo, para kiai telah memutuskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila merefleksikan nilai-nilai Islam. Karena itulah Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila
sebagai asas tunggal organisasinya. Keempat, dengan melakukan refleksi dan imajinasi tentang Islam, Muslim, dan Indonesia menuju usia 100 tahun berarti kita sedang menjalankan amanah untuk menjaga Islam, mempertahankan NKRI, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Imam Ghazali berkata, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah, At-Tusi Khurasan, mengatakan, wa dararu syar'i mimman yansuruhu la bitariqih aktsaru min dararihi mimman yat'anu fihi bitariqih. Artinya, kehancuran agama disebabkan dari pembela yang tidak tahu caranya membela lebih besar daripada kehancuran agama yang dilakukan oleh para pencela. Jadi Islam akan hancur, akan rusak dari dalam dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap Islam, karena pembelaan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri. Bapak sekalian, karena empat hal tersebut, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan empat subpokok pikiran. Keempat pokok pikiran ini saya kira akan menjadi fondasi kuat untuk menyongsong 100 tahun Indonesia. Ini penting karena pada tahun 2045 sejumlah lembaga telah memprediksi masa emas Indonesia. Pada tahun 2045 Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi dunia kelima dengan dominasi kalangan usaha produktif. Namun, cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas pada tahun 2045 ini ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan di hari ini, terutama bagaimana pandangan dan sikap keagamaan kita. Apakah menjadi penopang kemajuan Indonesia ataukah justru keagamaan kita bersifat destruktif? Karena itu, keempat pokok pikiran ini harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa, baik dari kalangan pemerintah, para pengusaha, media, tokoh-tokoh agama, serta masyarakat secara umum. Jika keempat hal ini diabaikan, Indonesia emas, Indonesia maju dengan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia yang ditopang oleh bonus demografi hanya akan menjadi impian belaka. Pertama, Islam dan kebudayaan. Bagaimana Islam memandang kebudayaan serta bagaimana menjadikan Islam sebagai sarana atau alat untuk transformasi kebudayaan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Islam dan kemajemukan. Dengan kajian terhadap Islam yang mendalam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan sunnah Nabi maupun pendapat para ulama, kita dapat menemukan betapa Islam sangat menghargai kemajemukan. Ketiga, Islam dan negara. Bagaimana pandangan Islam terhadap negara? Keempat, bagaimana menjadikan Islam Indonesia yang toleran, damai, saling menghargai, ini menjadi kiblat atau rujukan bagi umat Islam di dunia. Bukan kiblat sholat, bukan. Indonesia satu sebih qiblatal muslimin thaqafatan wa hadaratan wa madaniyatan, insyaallah. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, Islam dan kebudayaan. Islam turun di Arab bukan untuk melakukan judgment terhadap kebudayaan, seakan-akan Islam dan budaya berada pada oposisi biner atau berhadapan, tetapi untuk melakukan transformasi kebudayaan dengan cara melakukan afirmasi dan akomodasi terhadap kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Karena itulah tidak heran jika sejumlah tradisi tetap dipertahankan, bahkan disyariatkan. Segera contoh, rukun Islam kelima, yaitu haji, adalah ritual yang berisi napak tilas perilaku para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Al-hajj ibadah qadimah min yom Ibrahim wa Ismail wa Adam. Begitu juga dengan ibadah puasa yang sudah jalankan para nabi, para umat yang terdahulu, Nabi Musa, Sayyidah Maryam, semuanya orang yang melakukan puasa. As-saum ibadah qadimah.
Begitu juga ketika Islam datang ke Nusantara, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh para Wali Songo, ini kalau yang belum hafal namanya nanti malam dihafal Wali Songo siapa-siapa, kalau gak hafal bukan NU itu. Bukan dengan cara memberangus kebudayaan dan tradisi yang ada, melainkan menjadikan kebudayaan sebagai instrumen dakwah, sehingga Islam dapat bersatu dan bersenyawa dengan kebudayaan setempat. Dalam kerangka inilah Islam Nusantara dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita baca sejarah Wali Songo, tidak ada wali masuk ke satu kampung takbir. Gak ada. Semua pendekatan budaya akhlakul karimah menghargai budaya setempat, mengharmoniskan antara teologi dan budaya. Kebudayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat tidak serta-merta ditolak, tetapi justru menjadi infrastruktur budaya, infrastruktur agama. Misalnya, menara yang banyak kita jumpai di masjid-masjid pada mulanya bukan arsitektur Islam, melainkan berasal dari agama Zoroaster. Apa yang dilakukan oleh Islam adalah tidak serta-merta menolak keberadaan menara, tetapi memodifikasinya sehingga menara sampai hari ini tetap digunakan sebagai arsitektur masjid pada umumnya. Padahal arti kata menara, manaroh, adalah tempatnya api. Ketika para sahabat menyebarkan Islam ke timur, menjumpai bangunan tinggi 10 meter, 15 meter, satu sama lain saling melihat, di atasnya ada api disembah. Oh, hadhihi manarotun, ini tempatnya api, manaroh itu. Apa sih kata sahabat? Apinya dibuang, menaranya dilestarikan untuk monumen masjid. Jadi menara itu dari Zoroaster. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Wah, punya suratnya cari sendirilah, enggak usah saya tunjukkan, kayak enakan banget. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surat apa, ayat berapa cari sendiri. Pasti ada di Qur'an. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tuhan yang mereka sembah, jangan kamu caci maki. Nanti mereka mencaci maki Allah. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat memiliki budayanya yang mereka banggakan. Oleh karena itu, ayat Quran ini mengakui budaya yang sangat beragam yang harus kita hormati. Tidak boleh kita meremehkan, mencaci maki budaya bangsa lain, kelompok lain, agama lain. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita menghadapi sebagian kelompok yang suka mempertentangkan apakah tradisi tertentu sesuai dengan Islam atau tidak. Akibatnya kelompok ini suka menghakimi sebuah tradisi dengan vonis sesat, syirik, bid'ah, bahkan kafir. Segera contoh, tradisi masyarakat yang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca solawat, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, yang oleh masyarakat Indonesia disebut tahlilan, ini penting, sering dianggap sesat dan bid'ah. Begitu juga ketika masyarakat berkumpul untuk belajar dan membaca sejarah Nabi, seperti dalam tradisi mauludan, barzanji, diba, simtud duror, atau burdah, mereka anggap bid'ah. Penyebabnya sederhana, sejarah yang dibaca adalah dalam bahasa Arab. Jika saja dibaca terjemahannya dalam versi bahasa Indonesia, barangkali saya yakin tidak akan muncul tuduhan bid'ah. Karena mereka enggak ngerti bahasa Arab itu apa. Ngertinya cuma akhi, ukhti, abi, ummi, liqa, murabbi. Ya Allah. Kalau kiai ada orang sesajen, kiai tahu apa ini pak? Sesajen, nasi sekepel di pojok rumah untuk apa? Mengusir roh jahat, dedemit, tuyul, babi ngepet supaya lari. Kata kiai, kamu kan kaya, potong kambing satu dong, masak beras 15 kilo. Setelah jadi 30 piring nasi, 30 piring lauk, lapor, kiai sudah siap 30 piring nasi dan lauknya,
ditaruh di pojok mana, ditaruh di perempatan mana, ditaruh di bawah pohon mana. Jadi jawab, bukan ditaruh di pojok atau perempatan atau di bawah pohon, dimakan oleh tetangga teman, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, mari berdoa dulu kepada Tuhan. Minta apa? Agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi alhamdulillah cerdas. Beduk. Beduk itu alat musik goyang kerawang. Supaya seru ada beduknya itu. Yang gak tahu goyang kerawang, segera pergi ke Kerawang. Oleh kiai, beduknya diambil, goyang kerawangnya dipisahkan, dijauhin. Malah beduk itu dipindah ke masjid untuk memanggil orang sholat berjamaah di masjid. Luar biasa kiai-kiai itu, luar biasa. Pengkafiran dan tuduhan sesat terhadap tradisi-tradisi tersebut akan menjadi hambatan signifikan bagi kemajuan kebudayaan di Indonesia. Karena itulah saya mengajak para hadirin semuanya dan seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan kebudayaan di Indonesia yang kita cintai ini. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Syair dari seorang penyair Mesir, Ahmad Syaukibik, yang artinya martabat sebuah bangsa tergantung budayanya. Ketika budayanya hancur, maka bangsa akan hancur. Martabat sebuah bangsa bukan senjata, bukan ekonominya. Yang pokok pertama martabat bangsa adalah budayanya. Hari ini saya hormati Islam dan kebinekaan. Manusia terlahir dari satu bapak, satu ibu, kemudian turun menurun menjadi banyak suku bangsa berbeda dalam warna kulit, bahasa, adat istiadat dan agama. Di negara tercinta ini saja kita memiliki ratusan suku, beragam agama dan kepercayaan. Yang resmi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang gak resmi Sabto Dharma, Dharma Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kapitayan, Kaharingan, Sudawiwitan, Karuhunan, masih banyak lagi. Kira-kira 20 ada. Dan ratusan bahasa. Bahkan tidak ada negara yang lebih beragam daripada Indonesia. Kerukun dalam kebinekaan ini harus terus kita jaga sebagai wujud dari implementasi ajaran agama, juga sebagai komitmen anak bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini. Pada prinsipnya, tidak ada agama yang menghendaki perpecahan, mengajarkan permusuhan, mengajak saling bertikai. Karena itulah Islam memandang bahwa kebinekaan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sekalipun Allah mampu, Allah tidak menjadikan segenap manusia secara seragam, melainkan beragam. Ini jelas sekali difirmankan oleh Allah, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah menghendaki, niscaya semua manusia di atas bumi Islam semua. Tapi Allah tidak menghendaki. Apakah kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan agar mereka Islam semua? Tidak boleh Muhammad. Tujuan dijadikan manusia berbineka ini bukan untuk saling menegasikan, saling berperang, melainkan untuk saling mengenal, saling kolaborasi, ta'aruf, saling kerjasama, ta'awun untuk menjalankan amanah dan mandat Allah kepada manusia sebagai penguasa yang bertanggung jawab di muka bumi ini. Karena itulah melalui forum ini saya ingin menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan akan tumbuh kembangnya kebinekaan. Maka dari itu saya ingin mengajak seluruh pemuka agama untuk saling bergandengan tangan, bekerja sama untuk menciptakan Indonesia dan dunia yang damai, tentram dan aman. Bapak sekalian, Islam dan negara, sebagaimana yang telah disebutkan di awal pidato saya tadi, bahwa akhir-akhir ini suara penolakan Pancasila dan nafsu untuk menerapkan
formalisasi syariat Islam dalam kehidupan bernegara atau yang kerap kita sebut dengan sebagai NKRI bersyariah, semakin hari semakin meningkat. Kelompok ini membangun argumen teologis dari jumlah ayat dan hadis. Salah satu ayat yang mereka selalu ungkapkan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Itu juga alasan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi ketika membunuh Amir Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali dianggap tidak menjalankan hukum Islam, tapi selalu menggunakan musyawarah. Kalau memutuskan masalah dengan musyawarah, maka berarti Ali menjadikan hasil manusia jadikan hukum undang-undang. Itu tidak boleh, bukan hukum Islam. Kafir Ali ini. Aisyah kafir, Muawiyah kafir, Tolhah kafir, Zubair kafir, Amr bin As kafir. Pokoknya obra kafir lah. Tidak hanya Al-Quran, kelompok ini juga mendasarkan argumentasinya kepada hadis yang bunyinya, man khala ayadan min ta'atin laqiya Allah yaumil qiyamah wa la hujjata lah wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati tidak pernah bai'at kepada amir, maka mati jahiliyah. Dari Quran dan hadis Nabi di atas dipahami sebagai kewajiban untuk menegakkan khilafah Islamiyah, sebagai syarat untuk menerapkan syariat Islam. Saya tidak mengerti apakah kelompok ini lupa atau sengaja mengabaikan sejumlah fakta sejarah dan dalil-dalil lain tidak rujukan yang sahih perihal bagaimana model kepemimpinan Islam, seperti apa teknis pemilihannya dan bagaimana perannya setelah Nabi Muhammad wafat. Mekanisme pilihan pemimpin mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua tidak sama proses pemilihannya. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar bagaimana kepemimpinan dilakukan, harus melindungi segenap warganya, mengangkat harkat dan martabat bangsanya, menjamin pemenuhan hak-haknya. Karena itulah Piagam Madinah memberikan perlindungan kepada kelompok agama dan etnis yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, ya dua suku Aus dan Khazraj, dan Yahudi dan muslim asalkan sama satu tujuan, cita-cita, visi misi, maka sebenarnya semua adalah satu umat. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sebuah negara yang berdasarkan konstitusi kebersamaan, keadilan dan hak asasi manusia, tidak berdasarkan konstitusi agama, tidak berdasarkan konstitusi suku. Maka negaranya dinamakan Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Karena itulah setelah mengkaji sejumlah dalil baik dari Quran maupun hadis maupun pandangan para ulama, para kiai di Nusantara ini tidak mempermasalahkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pancasila ini jadikan dasar negara sama sekali tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Sila pertama yang berbunyi ketuhan yang Maha Esa berkaitan dengan prinsip Tauhid yang terdapat di jumlah ayat-ayat Al-Quran. Cari sendiri ayat Qurannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas sekali bahwa Islam turun untuk mengangkat derajat manusia. Salah satu ayat yang terkait dengan kemanusiaan ini adalah surat An-Nahl ayat nomor 90. Begitu juga dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Islam sangat melarang keras adanya perpecahan. Bahkan Islam membolehkan memerangi kelompok separatis. Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin ribut, bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Wal murjifuna fil madinah lanugriyannaka minhum thumma la yujawirunaka fiha illa qalila.
jangan kamu biarkan hidup bersama kamu di Madinah. Begitu juga dengan sila keempat, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk memutuskan beragam persoalan. Sebagai firman Allah, wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Ma ra'aitu ahadan akthar masyuratil ashabi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah itu sendiri. Rasulullah orang atau pemimpin yang paling rajin musyawarah dengan para sahabatnya. Sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. NU dalam rentetan sejarah telah menegaskan komitmen hubungan Islam dan negara atau antara Islam dan demokrasi. Sebagai contoh, NU turut serta dalam menghapus 7 kata Piagam Jakarta. Ini ada ceritanya ini. Rapat BPUPKI tanggal 15 Agustus 45, setelah ada 7 kata Piagam Jakarta, saudara-saudara sebangsa tanah air yang dari Indonesia Timur menolak, keberatan. Kalau dipaksakan, saya keluar dari NKRI. Maka Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng karena belum ada WA. Menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari, menceritakan keadaan sidang BPUPKI. Kiai Hasyim Asy'ari menjawab, "Saya nanti malam istikharah dulu, sholat dulu, minta petunjuk pada Allah." Besoknya Kiai Hasyim menjawab, "Wahid, saya setuju 7 kata itu dihilangkan. Kenapa? Karena yang penting Indonesia bersatu dulu, kuat dulu, bicara Islam, nanti kita dakwahkan, kita sebarkan, kita perjuangkan Islam itu di atas tanah air yang kuat, di atas tanah air yang kokoh. Kalau belum-belum sudah bicara syariat seperti Afghanistan. Ketika menghadapi Soviet bersatu. Begitu Soviet pergi, mereka pecah karena ada kelompok yang ingin segera negara Islam, ada yang tidak. Negaranya belum kuat, perang saudara sudah terjadi 40 tahun, 100% Muslim, 95% Sunni, 5% Syiah. Pokoknya terus perang, tak sampai kapan. NU dalam rentetan sejarah menegaskan komitmen hubungan Islam dan negara atau antara Islam dan demokrasi. Sebagai contoh, NU turut serta dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dan menerima asas tunggal Pancasila. Hubungan Islam dan negara adalah compatible, bukan alternatif. Hubungan Islam dan negara dalam hal demokrasi adalah saling menguatkan untuk kemaslahatan bersama, masalih mursalah. Islam bukan merupakan sistem spesifik yang menolak segala sistem yang lain. Ke depan, dalam percaturan di tingkat nasional, regional, dan internasional, kita harus menegaskan posisi seperti demikian itu. Islam dijalankan di Indonesia merupakan representasi visi rahmatan lil alamin. Kita menjadi representasi dari komitmen dan sikap beragama yang menekankan moderasi, toleransi, dan perdamaian. Peradaban yang dibangun agama Islam di dunia ke depan akan merujuk kepada praktik beragama yang kita laksanakan di Indonesia, yakni praktik beragama yang sangat menghargai keberagaman dan kebudayaan. Ini yang sering kita sebut sebagai Islam Nusantara. Bukan madhab, bukan aliran baru, tapi tipologi masyarakat Nusantara. Islam Nusantara bukan aliran, bukan sekte atau madhab baru yang dikembangkan di Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita dapat mencontohkan bagaimana Islam bisa masuk dalam budaya Indonesia, seperti dalam penggunaan beduk untuk menanda waktu salat. Beduk semula merupakan alat musik, kemudian diterima oleh para alim ulama, kegunaannya diganti untuk memulai waktu salat. Islam Nusantara juga menyatu dengan nasionalisme. Nasionalisme harus diberi semangat Islam. Ini yang diajarkan oleh Hadis Syekh Gajah Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Artinya, nasionalisme
adalah bagian dari iman. Kiai Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis, nasionalis ulama. Presiden Jokowi, nasionalis santri. Kiai Ma'ruf Amin, santri nasionalis. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mendorong praktik Islam Indonesia agar menjadi rujukan keberagamaan di dunia, bukan hanya kepada negara-negara muslim dunia, namun juga kepada negara-negara non-muslim yang menerapkan sistem demokrasi. Saat ini kita dapat berbangga menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Pelaksanaan pemilu yang rumit, di antara berita-berita yang cenderung mengedepankan pola post-truth dan ujaran kebencian, alhamdulillah tetap dapat dilaksanakan dengan damai, menghasilkan pilihan rakyat yang demokratis. Mengapa ini bisa terjadi? Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur yang mendasarkan kepada komitmen dan praktek keislaman yang moderat, toleran, dan damai. Keadaan demikian akan menjadi pusat belajar demokrasi terhadap negara-negara demokrasi yang lain yang justru menghasilkan pemimpin produksi hoax, berita, dan opini bohong. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang telah menunjukkan bukti adanya hubungan agama dan negara yang harmonis, kokoh, dan saling menguatkan. Dan karena itu, kita akan menjadi rujukan dunia yang sesungguhnya. Tidak kurang, setiap tamu yang datang ke kantor PBNU selalu bertanya tentang Islam Nusantara, baik kedutaan Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah, Asia, semuanya bertanya tentang Islam Nusantara. Ketika saya pergi ke Jepang menyampaikan tentang Islam Nusantara, langsung setelah selesai saya berbicara 14 orang masuk Islam. Ketika di Hong Kong, di Medan Victoria, saya bicara tentang Islam Nusantara, selesai dari khutbah 2 orang masuk Islam. Mereka berdua mendengarkan ceramah saya dengan sungguh-sungguh, diterjemahkan oleh TKW-nya yang bahenol. Walhasil, pandangan Islam tentang kebudayaan, negara, dan kebinekaan secara tepat akan menjadi modal penting dalam membangun Islam Indonesia sebagai rujukan dunia. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, santri-santri yang dilahirkan dari tempat di pesantren memiliki pemahaman tentang Islam, kebudayaan, negara, kebinekaan yang tepat, hingga di pundak santrilah masa depan Indonesia ini berada. Santri akan menerima tanggung jawab di masa yang akan datang. Contoh, ini contoh saja, bukti aja. Setiap ada demonstrasi, apalagi sampai chaos, sampai bakar-bakar, yakin di belakangnya bukan santri. Silakan kalau Anda buktikan di belakangnya ada kiai atau santri, lapor ke saya. Setiap ada demonstrasi ribut-ribut, di belakangnya aktor intelektualnya bukan kiai, bukan santri. Pasti itu sudah, saya jamin. Karena kita enggak punya uang. Daripada untuk jamu, lebih baik untuk makan. Nilai-nilai yang selama ini dimiliki oleh santri seperti integritas, kejujuran, amanah, akhlakul karimah akan menjadi modal penting dalam menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Tentunya saya berpesan santri harus terus mengembangkan tradisi kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Karena itulah melalui mimbar ini saya ingin menghimbau kepada Bapak dan Ibu semua untuk melibatkan santri menjadi subjek aktif dalam seluruh proses pembangunan bangsa dan negara. Santri mewarisi legasi yang ditinggalkan oleh para ulama di abad keemasan Islam. Karena itu kebangkitan Indonesia dan Islam akan sangat ditentukan oleh kiprah dan peranan kaum santri. Menuju tahun 2045, kita juga menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Di era ini, kita bisa mendapatkan manfaat yang besar, tetapi juga berpeluang mendapat efek negatif. Menjadikan manusia terperangkap sebagai objek kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi dapat mengurangi hubungan dan kedekatan hablum minan nas. Oleh karena itu, kita harus menyuarakan Central Humanity 5.0, yaitu manusia harus hadir
mengendalikan teknologi, bukan manusia sebaliknya menjadi budak teknologi. Santri memiliki modal yang besar untuk mendorong manusia tetap sebagai pusat sentral atas kemajuan teknologi dan informasi. Santri memiliki mekanisme agar hubungan antar manusia tetap kuat dan kokoh, di antaranya tahlilan, yasinan, dan mauludan. Di dalam tradisi keberagaman tersebut, teknologi dan informasi merupakan instrumen, bukan tujuan. Dengan demikian, seluruh produk peradaban diarahkan untuk menguatkan kualitas kemanusiaan kita. Tahlilan, maulidan, barzanji itu merupakan media rekonsiliasi level grassroots dengan kos yang sangat murah. Ya paling-paling berkat lah. Selamat Hari Santri 22 Oktober 2019, Santri Unggul Indonesia Makmur. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.